dan meja para fotografer. Awalan VIP kepada pasangan calon gubernur, wakil gubernur Sulawesi Selatan, ketua KPU, dan ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Ada dua tim, yaitu tim Alpha dan juga tim Bravo. Sangat luar biasa, bahagia berbahagia ini. Kita tunggu sama-sama 3, 2, 1. Dan untuk Satgas Tim Bravo secara resmi akan mengamankan dan juga mengawal calon gubernur dan wakil gubernur paslon nomor urut 2. Pemilihan kepala daerah mewakili dan Lantamal 6 Makassar harus bersinergi untuk menjaga suasana. Penyerahan Satgas Pengamanan dan Pengawalan VIP untuk para calon gubernur dan wakil gubernur, termasuk juga kita menyiapkan pengawal untuk Ketua Bawaslu maupun Ketua KPU. Alhamdulillah tadi acaranya dihadiri oleh seluruhnya, baik dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kemudian juga dihadiri oleh para calon, pasangan calon, kemudian Ketua Bawaslu, Ketua KPU, beserta seluruh tim pemenangan yang ada. Nah, tentu kita berharap dengan penyerahan Satgas Pengamanan dan Pengawalan ini menjadi tanda dimulainya tahap kampanye untuk proses pilkada serentak di Sulawesi Selatan. Nah, khusus untuk malam ini, teman-teman hadir, ini penyerahan Satgas Pamol di tingkat provinsi. Khusus untuk di tingkat kabupaten kota, ini dilaksanakan oleh masing-masing Polrestabes. Konsepnya pengamanan melekat bagaimana? Iya, pengamanan melekat. Khusus untuk calon gubernur ini, kita siapkan 21 personil. Ini 3 shift. Jadi 3 shift. Itu dalam bentuk pengawalan depan, kemudian juga ada pengawalan pribadi, kemudian ada tim advance, kemudian ada juga yang ADC, ada yang jadi ADC. Sampai kapan ini? Sampai dengan selesai proses pilkada serentak. Insya Allah kan nanti dilaksanakan tanggal 27 November, toh. 27 November, mudah-mudahan kalau katakanlah ada proses gugat MK, ya tentu itu menunggu selesai sampai proses ada hasil dari gugatan MK. Jenderal, berapa totalnya, berapa semua pasukan? 96. 96 itu untuk 2 pasang calon gubernur ditambah Ketua Bawaslu dan Ketua KPU. Jadi mereka ini jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.